Pemirsa, DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi 2 meminta Pemko Banjarmasin dalam hal ini Disdukcapil segera melakukan sinkronisasi data kependudukan jelang Pileg 2024. Menyambut perhelatan nasional pemilihan umum pemilu 2024, DPRD Kota Banjarmasin meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sinkronisasi data kependudukan. Hal ini dilakukan agar seluruh warga Banjarmasin yang memiliki hak pilih pada pemilu mendatang bisa menggunakan haknya, terutama bagi pemilih pemula. Ini seperti disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin, Muhammad Faisal Haryadi, saat ditemui di Gedung Dewan beberapa waktu lalu. Kami meminta kepada dinas yang bersangkutan untuk bisa melakukan pemutakhiran data, khususnya data-data pemilih pemula. Karena memang sekarang kita sudah masuk bulan Oktober, sehingga otomatis sekitar 3 bulanan lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum atau besar kita. Nah, kami berharap bahwa memang ada upaya dari Capil ini untuk melakukan jemput bola khususnya kepada masyarakat, kemudian para pemilih-pemilih pemula yang sudah memang memasuki masa mereka untuk bisa memiliki KTP dan sebagainya, ini bisa lebih banyak dilakukan. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyatakan sinkronisasi data kependudukan memang seharusnya dilakukan agar tingkat partisipan masyarakat dalam memilih bisa meningkat dan tak ada masyarakat yang tak bisa memilih. Murtasiah, Banjar TV.